Indonesia untuk terus meningkatkan kinerjanya khususnya dalam membuat kebijakan moneter. DPR juga akan terus mengawasi dan juga memberikan masukan kepada Bank Indonesia agar kinerja Bank Indonesia dapat optimal. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia untuk fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia dan tetap independen dalam memberi masukan kepada pemerintah. Anggota Komisi 11 DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta Bank Indonesia dapat bersikap independen dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan mampu memberikan penjelasan atas setiap kebijakan yang disampaikan kepada publik. Nurhayati menyampaikan Komisi 11 DPR RI akan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada Bank Indonesia agar kinerja Bank Indonesia dapat optimal. Karena kinerja Bank Indonesia akan berpengaruh pada besaran alokasi anggaran untuk BI di masa yang akan datang bisa e, memberikan masukan-masukan e, kepada pemerintah juga e, kita ya memberikan data-data yang benar jadi tidak hanya e, berdasarkan misalnya ke, seperti kemarin ada masukan bahwa ekonomi bergerak karena import kita tinggi bukan import itu justru merugikan rakyat lebih lanjut Nurhayati meminta Bank Indonesia untuk fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya yakni menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menurunkan suku bunga dan menjaga inflasi. Turhayati berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap mereka fokus kepada uh, tupoksinya yang memang ada di undang-undang Bank Indonesia, menjaga nilai tukar rupiah, stabilitas nilai tukar, kemudian suku bunga, inflasi. Helmy dan Zia TV R4